Bukankah kita ini sedang ingin mengangkat kebodohan dari diri kita Untuk kita ganti dengan ilmu Lalu kita ingin mengangkat kebodohan dari orang lain Bayangkan jemaah sekalian Kalau semua orang malas menuntut ilmu Kira-kira bagaimana jadinya orang beribadah Makanya Imam al Hasan Al-Basri Rahimahullahu ta'ala diriwayatkan juga dari beliau ya, Belum ada ya al Hasan Al-Basri mengatakan Lawlal al ulama Lakanan nasukal baha'im dalam sebahagian cetakan laulal ilm lakanan nasukal bahain kalau bukan karena ulama dalam sebagian cetakan kalau bukan karena ilmu maka manusia itu bagaikan minum tidur makan minum tidur tidak tahu dia mau beribadah seperti apa cuman karena ada ilmu ada ulama maka manusia tahu bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bayangkan kalau kita tidak ada yang mau menuntut ilmu jemaah sekalian atau, kalau kita jangankan semua, katakanlah kita rajin menuntut ilmu, atau katakanlah kita, ya, agak malas-malas menuntut ilmu, bukan untuk masyarakat kita. Bayangkan, kalau kita tidak mau menuntut ilmu, bagaimana kondisi keluarga kita? Siapa yang akan mengajarkan mereka? Istri dan anak-anak kita, siapa yang akan mengajarkan mereka? Bagaimana mereka sholat? Bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita akan mengatakan, "Buka saja, tanya saja Syekh Google"? Ya. Yeah. Apakah kita akan mengatakan begitu? Iya, di dunia mampu kita katakan demikian. Tapi di hadapan Allah, ketika Allah tanya, "Kenapa anakmu, istrimu tidak engkau ajarkan dengan ilmu agama, tidak engkau ajarkan dengan ibadah?" Apakah kita mampu menjawabkan ada Syekh Google ya Allah? Apakah kita mampu menjawab demikian jemaah sekalian? Tidak, tanggung jawab itu ada pada kita. Tanggung jawab itu ada pada kita. Ya. Maka kata para ulama kita kita datang menuntut ilmu ini sebagai motivasi juga kata mereka ya. tips untuk kita selalu membangkitkan gairah menuntut ilmu kata mereka selalu tanamkan bahwa kita ini datang ingin mengangkat kebodohan kejahilan dari diri kita dan kejahilan dari keluarga kita kemudian kalau kita bisa kejahilan dari masyarakat kita ya. kebodohan dan kejahilan dari masyarakat kita sehingga mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan baik dan benar dengan basirah tadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.